sudah terlaksana di titik Limbangan Ulo Jami, kurang lebih 3 kali kami ke sana dan alhamdulillah sudah berjalan. Memang untuk penyampaian sosialisasi BTQ ini butuh situasi yang khusus, butuh durasi waktu yang cukup. Seperti yang sudah di BTQ Ulo Jami, sosialisasi BTQ ini rata-rata membutuhkan waktu penyampaian mengenai maha pentingnya pendidikan BTQ kurang lebih kisaran waktu 3-4 jam. Begitu pula saat kami dimintai untuk membantu sosialisasi BTQ di Kabupaten Batang, ini mulai dari 3:30 sore sampai jam 8 malam. Artinya, penyampaian mengenai pendidikan